seniman Turki Deniz Sakdik menyulap terminal bandara Istanbul terlihat semakin indah. Wanita kelahiran 1982 itu memamerkan 20 karya seni lukisan memanfaatkan sampah daur ulang. Seniman Turki Deniz Sakdik menghiasi bandara Istanbul Turki dengan karya seni yang indah, memanfaatkan sampah daur ulang. Deniz berkreasi hingga melahirkan karya seni luar biasa yang ia pamerkan di terminal penumpang Istanbul Airport. Geçiş noktasında çok uzaktan bunların hepsini birer yağlı boya olarak algılayacaklar. Karya seni yang dipamerkan ini selaras dengan dedikasi manajemen Bandara Istanbul untuk menyediakan lebih banyak ruang bagi seni kreatif. Pameran karya seni ini menginspirasi pengunjung tentang gaya hidup yang ramah lingkungan serta meningkatkan kesadaran tentang keberlanjutan dan daur ulang. Dari Istanbul, Turki, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan.